prajurit pembela Rasulullah. Bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara. Satukan hati, satukan jiwa. Musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah. Untuk agama dan negara tercinta, kematian murah harganya. Pak Ji, hasil tadi seperti apa? Ya, alhamdulillah hari ini sidang berjalan lancar. Tadi Habib Bahar juga via online ya, proses persidangannya. Dan kita besok hari Selasa minggu depan masuk agenda keterangan saksi. Jadi keterangan saksi dari pihak kejaksaan akan menghadirkan para saksinya. Jadi nanti kita akan dengar keterangannya. Cuma tadi dari poin sidang hari ini, alhamdulillah, memang sudah ada dua alat bukti yang kita punya. Pertama itu keterangan saksi dan bukti surat. Sudah ada perdamaian, sudah ada pencabutan laporan, juga bukti keterangan saksi nanti kita akan hadirkan pada saat perdamaian tersebut. Ya, ada semua. Nah, nanti tinggal prosesnya berlanjut dan kita hormati proses hukum ini, dan insya Allah mudah-mudahan Allah akan mengungkap kebenaran yang ada. Amin. Takbir. Allahu Akbar. Bahwa proses ini bagian dari politisir, bahwa proses ini bagian dari kriminalisasi ulama, jelas sekali terlihat ya. Itu aja yang kita bisa buktikan di muka hakim nanti, supaya hakim juga bisa mengambil keputusan yang seadil-adilnya. Itu aja dari Anda, terima kasih atas dukungannya dari tim advokasi Habib Bahar. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi ya. Ya. Sehat, Bang. Alhamdulillah.